Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi di channel Bewa Kena. Buat hari ini kita kedatangan Vixen R nih. Pingin bobok knalpot. Nih knalpotnya udah dibongkar nih tadi sama Bang Buluk nih. Yo Bang nih, mangkok belakangnya udah kita potong, cuma dia nggak keluar. Pipa moncong keluarnya ini dia nyambung ke sekat pertama. Kita potong dulu di bagian dalamnya Bang. Nah, udah lepas Bang nih, kayak gini nih. Yo Bang nih, tadi moncong keluarnya itu nyambung sama sekat pertama nih. Yo Bang, kita jebol dulu nih sekat pertamanya. Yo Bang nih, lanjut ke sekat kedua nih, ada pipa dari sekat pertama tembus ke sekat keduanya. Yo Bang nih, proses sekat keduanya nih udah beres nih, tinggal satu batang. Yo Bang nih, si bos lagi masang moncong ke belakangnya nih, pipa ukuran 38. Yo Bang nih, pengelasan bagian moncongnya udah beres nih. Posisinya ntar kita pasang cover nih. Nih saya jadi gini Bang nih. Nih saringannya udah kita bikinin, cuma kedepannya masih panjang, kita sambung pakai pipa. Yo Bang kita sambung nih saringannya pakai pipa.
Yuk Bang Bang nih knalpotnya udah beres, langsung kita isi gaspol. Yo Bang Bang nih knalpotnya udah beres, langsung dipasang lagi nih bersama Bang Bodong. Nih tampak akhirnya kayak gini Bang Bang nih. Alhamdulillah nih Bang Bang prosesnya udah beres. Yuk bos, cek sound. Di cek sound suaranya gimana? Gimana hasilnya bos? Sangat puas. Oke mantap, sangat puas Bang Bang katanya. Yuk pengerjaannya udah beres, saya Bewo knalpot bersama kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.